Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So for those yang jumpa channel ni, hai korang, aku Jidin. So basically channel kecil kita tentang lifestyle, makanan, minuman, travel, unboxing, review, semua benda lah. Kalau boleh kita nak share lah channel kecil ni, sebab apa, hidup ni kan cuma sekali. So why not kalau kita enjoy semua benda. So alhamdulillah guys, hari ni aku nak update pasal aku punya project untuk aquascape. Without further ado, jom tengok apa update terbaru, okay? Ha guys, alhamdulillah. So as you can see kat sini, aku ada beli rak 2 tingkat yang baru, which is aku memang nak buat decoration untuk katil aku. So aku fikir-fikir, memandangkan kita dah sewa rumah ni memang khas untuk buat, khusus untuk buat content tentang YouTube, why not kalau aku beli rak lagi untuk tambah aquarium sebagai decoration untuk katil aku. So sekarang ni guys, aku nak minta pendapat korang. Sebab aku rasa aku tak akan jumpa lah aquarium tank yang sepanjang ni ke ni. Okay, yang ni panjang ni tak silap aku 150 kot, sana ke sana. Yup. Okay, katil ni 170. So tak cukup lagi 20 nak, lagi 10-10 nak, nak ngamkan rak ni. So should I buy aquarium besar-besar macam ni, ataupun petak-petak cube yang 30x30 tu ke? Sebab aku pun confused nak buat deco aquarium macam mana, yang setiap tank tu adalah jenis-jenis aquascape yang berbeza, ataupun just macam walaupun tank berbeza tapi kita nak buat macam di satu tank yang panjang. Ha, so macam aku fikir macam tu. Sebab aku ingat nak deco kat sini ikan-ikan yang colourful, macam ikan glowfish yang bentuk macam apa tu, paddy fish tu, rice paddy fish yang macam anchovies tu, ikan bilis tu. Aku ada glowfish kan yang macam ikan bawal tu, tapi ni yang satu jenis lagi macam ikan bilis tu, yang laju-laju tu. So itu update yang ke pertama lah. Sini sebelum tu, kat sini bawah ni ada space lagi. Aku terfikir mungkin lah kat sini aku nak letak pokok-pokok ke, ataupun aquarium juga. Sebab kalau aku tak aquarium kat sini, susah nanti in the future kalau aku nak bersihkan tank-tank dekat sini. Ataupun just letak lampu LED, ataupun artificial pokok dekat sini. Apa pendapat korang? Komen di bawah, okey? Okey guys, next. Okey, ini bukan rak baru. Actually ni rak lama tau. Yang ni. Ni adalah rak kosmetik aku, tempat aku letak lotion, deodorant, Veet, earbud, toner apa yang dalam bilik pakaian aku tu. Kemudian aku tengok kan macam membazirnya lah rak ni. Better aku buat rak pokok. Aku ingat dulu, mula-mula aku keluarkan, aku nak letak pokok-pokok kat sini. Lebih banyak, lebih hijau lah aku punya. And aku, I guess what? Aquarium kat sini macam sikit sangat tau. Okay, so aku nak letak aquarium kat sini kan. Rak ni kan, aku memang tak recommend kan. Macam ni yang jaring-jaring ni memang tak sesuai untuk letak aquarium. Dia akan lendut tau, dia akan bend. So nanti besi dia bengkok dan takut kau punya aquarium tu akan crack. Sebab dia aquarium kan macam ni kan, lepas tu tiba-tiba bawah lendut pula, takut dia kaca aquarium tu terpatah. So tak sesuai sangat letak aquarium. So pokok-pokok sesuai lah. Okay guys, so aku dah letak dah setiap tank ni adalah tank-tank yang berbeza. Cube yang ni panjang dia 30, panjang dia 35, 20, atas tu adalah 15. So setiap tank tu adalah ada aquarium-aquarium yang berbeza. Dan aku rasa untuk aquarium-aquarium macam ni tak boleh sesuai untuk ikan yang aktif sangat. Dia kena ikan slow-slow, macam ikan laga ke. Mungkin kalau letak ikan laga setiap tank ni, tak tahu lah kan. Ataupun ikan yang tak suka melompat sangat, macam ikan pufferfish dan sebagainya. So ini adalah, kalau kau ada idea ikan-ikan apa yang sesuai untuk tank-tank yang kecil macam ni. Tapi semua ni aku akan letak filter, okay? Sebab walaupun ikan lagi tu tak perlu filter, tapi aku akan letak filter sebab aku nak kualiti air tu je. Sebab malas nak tukar. Aku pernah beli ikan lagi berpuluh-puluh dulu guys, sampai follow aku, dan aku tak nak mula balik tukar air setiap 3 hari. The fuck, aku tak nak buat macam tu dah. No. So aku akan beli ikan lagi just untuk content, content manja-manja, tak begitu serious macam dulu lagi lah. Okay guys, kita tengok update yang terakhir pula, okay? Okay guys, kat dapur. Actually dulu aku letak herbs aku kat sini tak kan. Ini yang dua ni kat bawah, ini bahagian herbs. And then herbs ni aku transferkan kat rak sebelah sini, dan aku buang apa yang tak perlu. Sebab aku fikir aku jarang masak dan aku jarang guna dapur. Melainkan aku letak makanan ataupun air dekat dalam petais. Tu je.
So aku dah transfer kat atas. Yang bawah ni aku ingat nanti aku letak semua aquarium. Mungkin ada 3 kot macam ni. 1, 2, 3. Okay, nanti aku pindahkan lah. Ini peralatan untuk aku tukar ikan. So supaya dapur aku pun banyak aquarium aku boleh letak. So banyak content lagi kita boleh buat pasal aquarium-aquarium ni lah. Just should I buy? Kan rak nampak tak tu? So biasanya peralatan untuk ikan-ikan atas dan pasu pokok-pokok kat bawah. Ada selebih pokok-pokok kat atas jugalah. Patut aku tutup ke? Sebab aku tak suka tutup rak kabinet ni. Sebab apa? Dia akan jadi rumah untuk lipas, lipan, benda-benda macam. So bila terbuka kan, dia orang takut nak buat rumah kat sini. Sebab dia selalu nampak kita ulang alik kat sini. That's why lah aku tak tutup. Ramai yang, actually bukan ramai lah, ada a few komen yang minta saya belikan macam birai. Dekat Shopee ada, boleh tutup. Tapi macam bila aku tutup kan, aku takut dia akan jadi rumah kepada binatang serangga-serangga macam tu. Okay, ini adut yang ketiga dan terakhir lah dalam video ni. Okay guys, so part 2, komen satu video lah, kita akan buat cleaning untuk kita punya tank-tank aquascape yang ada dalam rumah aku ni lah. So photos yang dah, yang baru sampai, dia orang kita pernah tengok aku tukar ikan macam mana. Dan photos yang dah pernah follow aku dah lama, dia orang tahu lah macam mana aku tukar ikan. So aku nak update lah keadaan tank-tank aquascape yang aku ada, di samping aku nak buat minor cleaning je. Okay, tak major. Okay, major cleaning tu maksudnya kau buang semua air. Okay, minor cleaning kau bersihkan lumut-lumut dekat kau punya cermin, and then kau sedut dalam 10-30% air untuk dia buang dan digantikan dengan air yang baru. Dan air yang lama yang kita buang tu kita akan siram kepada pokok-pokok yang ada kat rumah ni lah. Okay guys, without further ado, jom tengok. Okay. Okay gang, ini barang-barang yang aku gunakan untuk tukar ikan. Biasa baldi eco shop yang aku beli kat Shopee RM8. Okay, cute je. Dan ini adalah untuk sponge. Actually ada satu lagi jenis sponge, sponge basuh pinggan tu. Ha, yang macam ni aku beli kat eco shop je. Make sure jangan kasar sangat tau. Okay, sebab aku punya tank ni basically kaca murah. Daripada kaca murah dan acrylic. Aku tak nak dia bercala teruk sangat. Okay, ini untuk kalau lumut tu macam degil sangat. Ini kalau macam aquarium tu tak banyak lumut. Contohnya macam tu. Okay gang, tank ni tak banyak lumut. Dan biasanya kan, setiap aquarium aku bersihkan depan je. Bahagian kiri, kanan, belakang tu biarlah berlumut. Nampak macam green wall. Acak-acak. So aku nak update, ini adalah aku punya pembiakan ikan guppy longkang aku. Memang kebanyakan guppy tak boleh hidup. Ikan guppy yang hybrid, ikan guppy yang cantik tak boleh hidup dalam ni guys. Guppy longkang juga boleh hidup. Itu pegaga tu aku yang letak je, berakar dah. Pokok buluh pun dia, tapi pokok buluh ni macam tak ada daun baru, aku pelik. Tapi dia hidup je. Okay, akar dia pun banyak je. So siput kat sini dia banyak. Tu Anubis, Anubis tu lah kena tiba-tiba dia mati. Tak tahu kenapa macam tu, okey je. Tak tahu ni kenapa dia mati. Okey, ni aku punya ikan guppy longkang. Okay gang, cukup lah ni dalam 10% water changes. Sebab matlamat kita nak buang taik-taik dalam tu je. Kemudian tengok ni guys, dwarf duckweed banyak gila. So kita gunakan tanggut BBS ni untuk buang. Aku tak ingat apa manfaat dia, tapi dia banyak sedut. Eh, ada siput. Siput. Okay, banyak sedut amonia kan. So kita boleh jadikan sebagai natural fertilizer. Kalau korang tak nak buang kan, rasa membazir, dia akan je. Nanti dia dekompos, dia akan jadi baja. Okay guys, alhamdulillah. So ini 10% daripada ikan, tank ikan guppy tadi tu. So walaupun aku ada benda ni untuk spray pokok-pokok, jangan guna ni guys. Jangan letak air-air yang ada sedap-sedap ni dalam, nanti dia punya, dia punya tube ni sesumbat. Dalam mahal RM30 ni kau. So kita guna baldi biasa je. Bukan baldi dah macam measuring jar ni aku beli kat eco shop. Macam ni. Tu sirah lah pokok yang mana kau nak. Okay. Haa. Gitu. Sipah. Penat tau nak bersih rumah yang banyak pokok, banyak tanah ni.
Okay gang, next ambil air pipe. Ada orang kata guna air peram, tapi masalahnya rumah aku ni kecil guys, tak ada tempat nak simpan air peram untuk lebih daripada 10 tank. Okay, ha, memang susah dapat air peram rumah ni. So kalau ada air peram, baguslah korang air tempayan ke apa ke. Tapi aku yang guna air pipe, kemudian guna anti-chlorine tension gun yang aku telah letak dalam tas kecil ni. Dan kacau guna tangan. Actually aku biasa letak garam biru, tapi garam biru aku guys dah habis. So tak apalah, lagi pun ikan aku tak ada yang sakit. Nanti kita akan beli garam biru insyaAllah dalam next trip ke kedai ikan, okay? Gang, next sebelah tank ikan gapi aku ada tank aquascape asalnya ikan rainbow fish, tapi guys tinggal seekor je ikan rainbow fish, which is Madagascar rainbow fish yang tu. Yang lain sebenarnya meninggal. Kemudian ada ikan flying fox, sepuluh tinggal seekor. Seekor lagi yang meninggal. Ikan corydoras hidup lagi dua, albino dan udang, gold shrimp macam tu ha. Dan siput juga, siput ada dalam tu lah, macam-macam ikan-ikan apa, apple, ram, apa, ram's horn snails tu. So selain ikan laga guys, aku rasa ikan gapi dan ikan rainbow fish merupakan ikan yang susah cerewet nak jaga. So aku tak akan beli ikan rainbow fish lagi dah. Aku punya dwarf neo rainbow fish, aku punya Congo tretra semua dah mati. Tak susah lah nak beli, walaupun air bersih pun dia still mati. Tak tahulah kenapa. So next aku akan bela ikan sepat. Ah, kalau korang tak tahu, sepat tu merupakan ikan childhood. Akulah childhood favourite aku sebab cantik kan? Eh, ada lagi seekor lah ikan dwarf ni. Dwarf ni ada seekor lagi. Oh, sedih. Okay guys, untuk tank ni kita tak akan buat water change. Tengok rumput-rumput dia tu sangat meriah weh. Ha. Walaupun low tech dia hidup juga. Oh my god, I like it. So untuk tank ni kita akan buat water change sebab tak banyak hidupan yang mengotorkan air dalam ni. Lagipun pokok tu lebih banyak daripada ikan hidupan dalam ni. So aku rasa pokok-pokok tu boleh cover amonia dalam ni. So air pun ni pun banyak lagi. Okay, so why not next chip ke kedai ikan, kita beli ikan-ikan sepat pula yang warna oranye, warna biru, warna merah biru tu. Apa dapat korang? Okay guys, ini adalah merupakan contoh lumut yang susah nak dibersihkan guna magnetic brush tadi tu. So kita guna-gunakan brush ni. Actually air dia tak kotor lagi sebab ada seekor ikan je dan a few ghost shrimp dalam ni. Sebab ini adalah asalnya ialah tank crayfish aku. Tapi crayfish aku dah mati. Aku ingat aku nak beli ketam, tapi sampai sekarang tak jumpa ketam-ketam tu lagi. So ya, tank ni biarkan menghijau macam ni. So aku ambil kesempatan ni untuk tunjukkan macam mana nak guna sponge ni lah. Alah, semua orang tahu, tapi nak tunjukkan korang macam mana aku buat, okay? Okay guys, next the update untuk rug aquascape ni. Aku tak suka sangat rug ni. Mula tu nampak cantik tau. Lama-lama dia macam berkarat pula. Eh, geramnya aku. Okay, ni tanah-tanah pokok. Sorry guys. Jom kita update satu persatu. Okay guys, siapa yang dah lama follow, aku tahu yang ni adalah tank aquascape ikan pufferfish, ikan buntal kecil aku. Tapi guys, sayangnya dua-dua ekor buntal aku sepasang tu dah mati, dah hilang. Bukan mati, dah hilang. Aku assume dia orang ni makan. Aku tak tahu pula guys, udang ghost shrimp ni boleh besar macam ni. Eh, masa pek kau satu lagi. Tiga ekor besar-besar guys. Geli aku nak pegang. Betul ke dia orang kata yang ghost shrimp ni adalah udang galah sebenarnya? Anak udang galah. Besar. Dah besar ibu jari dah. So, aquascape dah comel lah. That's why dah siput-siput kita banyak guys sebab dah tak ada ikan buntal. Nanti kita beli lagi, okay? Ini pula adalah aquascape ikan corydoras, tapi tak banyak yang hidup guys. Aku rasa kan, my personal experience, ikan corydoras yang paling tahan lasak adalah ikan corydoras albino yang putih tu dengan ikan corydoras apa?
panda. Mana diorang lah? Kat belakang ke? Ah, tu Seko. Lagi dua kat belakang kot sebab ada menyorok. Ada lubang. So that's why aku tak suka guna tanah-tanah. Sebab akan ada lumut hitam macam tu ha. Black lumut tu. Geram. Legil. Susah. Tapi belakang aku tak kisah pun. Sebab kalau belakang tu gelap, senang nak record video tau. Kalau belakang tu transparent, dia macam susah nak fokus. So banyak sipa kat sini guys. Yup. Okay, kan kau dah rasa aku rasa ni a big failure lah. Antara banyak-banyak tank dalam rumah aku, ini a big failure. Tank yang paling gagal sebab lumut tu merimaskan. Okay guys, ni pula ikan parrotfish aku, mini parrotfish. Haa, comel. Ni seekor betina. Susah nak fokus, tapi okey lah kot. Okay, memang sangat interaktif. Dia macam flower horn yang kecil. So, memang betul guys, orang kata kan, dulu banyak ghost shrimp kan. Sekarang ghost shrimp dah tak ada langsung dah, dia makan. So lah, kalau aku geram sangat, next time aku bagi udang-udang dalam tank puffer fish ni, bagi dia makan. Okay, memang lasak gila ikan dia ni. Dia suka menyorok. Okay, yang ni adalah rams. Rams ni dia penakut sikit. Tapi dia ada udang ada lagi. Aku rasa dia tak makan udang-udang kot. Rams ni ada yang ni yang bulat ni. Round body. Nanti kita akan beli warna biru pula. Alah, dia menyorok. Itu ha. Dia takut. Okay, aquascape kita simple bercerabur je. Nanti kita akan re-aquascape balik. Yang ni kosong. Ni tak ada apa-apa sebab dulu ada ikan pelati dalam ni. Aku dah transferkan ke meat fish indoor pool aku. So banyak siput dalam ni guys. Banyak siput. Ni asalnya swat tail dia punya aquascape. Geram lah. The last but, bukan the last but lah. Ini aku punya, kenapa ni? Ya Allah ya Rabbi, macam-macam lah. Okay, ni kita punya fish, DIY fish indoor pool. Dah serabut sangat pokok-pokok, nanti kita akan alter lah. So dalam ni mostly ikan pelati dan pelati sahaja. Pelati dan molly, ada molly. Yang panda molly tu memang banyak dalam ni. So, yup. Okay, agak messy sikit. Okay. Tapi boleh lah guys, untuk hobi gitu-gitu je. Okay guys, tank ni kita takkan buat water change sebab air dia masih tinggi dan masih elok, cuma ada lumut je. That's why aku gosok-gosok lumut tu. So nanti lumut-lumut tu akan diserap dengan filter lah, dia akan tapis. So air takkan clear balik lah. Sekarang kita pergi bersihkan kita punya, mesti korang wonder macam mana aku bersihkan fish mini, apa tu, DIY mini indoor pool aku ni. Jom. Ha guys, tengok tu. Gemuk-gemuk, besar-besar. Okay, so kita akan sedut kotoran-kotoran ni. Kita akan buang air. Tapi make sure air tu jangan sampai air dalam yang inverted pool ni apa tu? Melebihi air inverted pool. Jangan melebihi apa tu? Tak faham aku. Jangan melebihi ni lah. Nanti air dalam ni turun secara mendadak. So dia akan melimpah. So kena masukkan air dalam ni susah tau. Sebab kita bulan puasa nak sedut kan termasuk air pula. So yap, dalam ada udang, ada siput. Yap, okay. Okay geng, aku nak cuba keluarkan sikit lah. Rumpai-rumpai dalam ni macam banyak sangat pula. Susah tau. Jom cuba ni, klik calipers ni. Sampai tak? So tak boleh.
Okay guys, dalam tak ada ikan, ada siput, udang dan pokok-pokok sahaja. So takkan buat water change kat sini. So basically air ni lah yang selaku gunakan untuk jadi apa, siram pokok-pokok. Sebab kat sini banyak pokok. Okay, banyaklah juga, taklah banyak sangat, tapi adalah pokok kat sini. Okay. Haa, darling guys, ada udang goshrim yang paling besar. Yang tu ke tak? Ni kecil asyik aku tu besar. Tak tahu pula goshrim boleh besar tu belakang tu. Kenapa tak? Sorry guys, berlumut. Memang besar gila. Ada dua kepit lagi. Ya Allah, betul ke goshrim ni udang galah? Dia orang boleh besar mana? I'm curious. Tak nampak sangat, tapi tak apalah guys. So memang tak ada ikan pun. Udang tu aku letak untuk kawal populasi jentik-jentik. Dan siput tu untuk bersihkan lumut-lumut. Gitu je, okay? Last but not least, kita punya tank yang paling tinggi dalam rumah ni, which is glowfish. Ni lah glowfish yang bentuk bawal tu. Nanti kita beli glowfish yang macam bentuk ikan bilis. So kat sini susah sikit nak tukar air. Tapi basically tank ni tak pernah kotor sangat pun. Sebab tak tahulah, lumut pun adalah tapi taklah banyak sangat. So guys, without further ado, jom bersihkan tank ni dulu, okay? Okay guys, alhamdulillah. Actually guys, walaupun video ni dalam 20 minit je, in real life video ni panjang sebenarnya. Bayangkan dah 10 lebih, dah dekat 12 tank ni, aquascape ni nak bersihkan memang penat. So that's why aku nak tambah tank, aku kena fikir tau. Sebab dia bukan satu video aquarium lepas tu dah habis tau. Sebab proses untuk jaga tu dia continuously tau. So penat tau nak jaga sorang-sorang. That's why aku macam slowkan sikit buat konten-konten ikan, beli-beli ikan. Sebab nak jaga tu memang susah. Memang susah gila lagi untuk aku seorang yang bekerja lagi. Unless lah kalau aku dah full time YouTuber. Kalau korang nak kena buat video banyak-banyak, jadi kalau aku YouTuber full time guys, tengok video aku semua, jangan skip iklan. Ada insource apa? Ada source income yang fix yang tetap kan. Bola seronok nak buat, nak jadi full time YouTuber ni, turun naik, turun naik kan. Pendapatan YouTube ni aku macam takut sangat nak jadikan jadi apa tu full time. So kalau dah fix kan, dah banyak orang tengok, banyak iklan, tak skip kan. So rasa seronok lah nak buat video banyak-banyak. Dan even boleh jadi apa tu, YouTuber sepenuh masa kan. Seronok kan, fleksibel gila, seronok sangat. One day doakan aku guys dapat jadi YouTuber sepenuh masa yang berjaya. Okay guys, mungkin lepas ni kita beli ikan buntal balik. Udang-udang dulu aku nak bagi makan dekat parrotfish, mampus. Aku pun nak belikan sepat, nak letak dalam aku punya rainbow fish punya tank tu. Kemudian kita akan usahakan rak ikan, rak aquarium baru yang dekat katil aku tu. Dan dekat rak apa? Rak meja apa tu? Rak kosmetik aku yang lama tu dengan rak dapur aku tu. So banyak projek sebenarnya guys, okay? Jangan risau. Dan for those yang nak tunggu aku beli hamster, aku akan beli hamster lagi guys, jangan risau. Takkanlah aku dah bisangkan mahal-mahal, bedding mahal-mahal, makanan mahal-mahal, kemudian aku stop tak nak beli hamster. Dah aku nak, cuma sekarang ni nanti dululah. Okay, nanti dulu. InsyaAllah kita akan beli lagi. Okay guys, alhamdulillah. Thank you sangat bersama aku daripada 1 subscriber sampai nak ke almost 11,000 subscriber. Thank you so much guys. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. Sebelum korang bela, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Like, share dan komen. Selamat puasa, jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.